Informasi lainnya, akun YouTube DPR RI Dirtas menampilkan aktivitas permainan judi online atau slot secara live. Tidak hanya itu, saudara, foto profil channel YouTube DPR RI juga diganti dengan gambar disertai tulisan slot baris. Bahkan di salah satu tayangan jumlah penontonnya mencapai lebih dari 370 orang. Di kolom komentar banyak yang mempertanyakan apakah YouTube DPR RI diretas? Atas peretasan ini, Sekjen DPR RI langsung melakukan proses recovery atau pengembalian akun dengan menghubungi pihak Google. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melakukan pemblokiran dan menelusuri siapa peretas akun. Tindak pidana siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber. Sementara akun yang diretas sudah berhasil di take down dan saat ini sedang tahap